Meniteskan air mata apabila persembahan dikritik juri, Azharina menafikan berkecil hati dengan komen pedas panel penilai. Tampil mendendangkan lagu klasik, Azharina mengaku gagal menahan sebak selepas rasa bersalah terhadap empat guru yang menjadi rujukannya dalam menyanyikan lagu berentak keroncong itu. Secara jujur, saya tidak terasa hati dengan komen juri. Mereka ditugaskan dan dibayar untuk mencari kesilapan dan menegur kekurangan saya. Selepas selesai buat persembahan, saya hubungi guru-guru saya untuk minta maaf. Itu adalah tanggungjawab saya sebagai anak seni, untuk belajar dan terima kekurangan dalam memberi yang terbaik. Tetapi, pada masa sama, saya tidak boleh tipu dan timbul rasa bersalah. Ketika hubungi guru-guru saya itu, saya menangis. Saya hiba sebab tidak mampu menggembirakan mereka, katanya. Azharina bagaimanapun bersyukur semua guru yang membimbingnya tidak memberi tekanan biarpun gagal memberi persembahan seperti diharapkan. Mereka cakap saya sudah beri yang terbaik. Mereka beri kata-kata semangat. Mereka tidak mahu saya putus asa dan terus perbaiki kekurangan diri, katanya. Terdahulu, sesi penjurian menjadi sedikit tegang apabila juri menegur vokal penyanyi yang berasal dari Kota Kinabalu, Sabah itu termasuk kesilapan menterjemah emosi tatkala menyampaikan lagu Sayang Disayang. Ketika persembahan, Azharina dilihat tersenyum biarpun lagu didendang bertemakan kesedihan.